Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat yang selalu kita ucapkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat adalah diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita hidayah untuk bisa hadir di majlis ilmu guna mempelajari bagian dari agama kita yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita sebuah jalan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hidayah itu di hati kita dan memberikan semangat bagi kita untuk menuntut ilmu. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada pengurus masjid yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk memakai masjid ini untuk majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada setiap orang yang ikut serta di dalam memudahkan kajian ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang mengundang kita semua sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya kita bisa berjumpa. Kajian kita pada malam ini tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasulullah adalah bagian dari komponen yang harus kita ketahui dari iman yang kelima dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Di mana beriman kepada hari akhir mulai dari proses kematian dan apa yang setelah kematian. Perjalanan yang panjang yang tidak berujung menuju kepada kehidupan yang abadi setelah kita menyelesaikan kehidupan yang fana. Kehidupan yang nantinya merupakan tempat pembalasan dan menerima balasan apa yang kita lakukan di dunia. Maka yang sangat berfungsi pada saat itu adalah amalan kita di dunia ini. Setelah ditiupnya sangsakala yang pertama dengan hancurnya dunia ini, kemudian ditiupnya sangsakala yang kedua, maka keluarlah manusia dari kuburannya. Lalu mereka digiring semuanya ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu
semua manusia yang terlahir di dunia, mulai dari Adam sampai kepada manusia yang terakhir yang lahir, maka semuanya akan berkumpul dalam kondisi sebagaimana kita ucapkan tadi, kita sebutkan tadi, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Tidak ada tempat berteduh. Matahari pada saat itu 1 mil, dan beliau katakan 2 mil dari kepala kita. Coba kita bayangkan dalam kondisi biasa kita berada di tengah lapang, tidak memiliki payung, kita hanya bisa sebentar untuk bisa berdiri dan kita sudah kepanasan. Lalu bagaimana dalam kondisi kita pada saat itu tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat kita duduk santai, tidak ada tempat berbicara, sampai anak dan istri pun lari dari kita. Allah berfirman, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, masing-masing mereka memiliki kesibukan untuk dirinya masing-masing. Karena disitulah tampak apa yang kita lakukan di dunia, disitulah mulai tampak. Sehingga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara mereka yang keringatnya sampai kepada mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke telinganya. Tidak ada tempat berteduh. Pada kondisi itu sangat berat sekali. Maka orang yang diringankan dengan orang yang diringankan oleh kondisi pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka meringankan beban-beban manusia di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man naffasa an muslimin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan seorang, melapangkan dari seorang muslim satu beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan melapangkan darinya atau meringankan baginya satu beban dari beban-beban hari kiamat. Orang yang akan mendapatkan naungan, tempat berteduh nanti adalah orang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah karena amalan di dunia. Di antaranya orang yang syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil. Di antaranya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang bersedekah, dia ikhlas dan bersedekah, dia sembunyikan apa yang disedekahkan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Di antaranya adalah orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya lalu dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dia lakukan adalah di dunia, dan dia mendapatkan efek positifnya adalah ketika pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa manusia semuanya berada dalam kondisi berdiri,
dan 350 tahun tidak ada berita dari langit. Semuanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Manusia semuanya datang kepada Adam, kemudian seterusnya, karena ingin berharap mereka bisa meminta kepada Allah agar diberlakukan pengadilan yang seadil-adilnya. Coba kita bayangkan, muslimin, kalau seandainya ada seorang yang ketangkap, ditangkap oleh yang berwajib, dalam kondisi dia tertangkap beratnya 100 kilo. Lalu dia ditahan di rumah tahanan tanpa diproses selama 2 tahun. Kira-kira berapa berat badannya setelah 2 tahun? Mungkin habis separuh atau lebih. Kenapa? Karena dia dihukum oleh psikisnya. Dia belum tahu apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Kalau seandainya setelah ditangkap langsung diproses, dia hanya menjalankan hukum saja. Lalu bagaimana dengan kondisi yang kita tidak tahu bagaimana berujungnya? Sampai datanglah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan syafa'atul kubra, sehingga Nabi SAW sujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberlakukan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang seperti itu, panas, kehausan, maka di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat tampak dan jelas. Ketika matahari mendekat dari kepala, kehausan sangat-sangat terjadi dan tidak ada yang mengasih air. Panas yang begitu panas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka haus. Malahan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah telaga, di mana mereka minum dari telaga itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap nabi dia memiliki telaga, di mana pengikutnya, pengikut masing-masing minum dari telaga nabi itu masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syalbani, "Inna likulli nabiyyin hawdha." Sesungguhnya bagi setiap nabi itu dia memiliki telaga. "Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah." Sesungguhnya mereka saling berbangga siapa yang paling banyak pendatangnya. "Wa inni arju an akuna aktsarhum waridah." Aku berharap bahwa aku adalah orang yang paling banyak pendatang terhadap telaga itu. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, ada haud, ada juga namanya kautsar. Ada orang mengatakan telaga kautsar. Kautsar sebenarnya adalah sungai yang mengalir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya di dalam surga. "Inna a'tainakal kautsar." Al-kautsar di sini di antaranya ditafsirkan ulama adalah nikmat yang banyak. Di antaranya ditafsirkan ulama itu adalah sungai yang mengalir di dalam surga. Sementara haud atau telaga, dia adalah tempat berkumpulnya air yang ada di padang mahsyar, di mana air dari haud itu atau air di telaga tersebut dan mobil plat DH
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Air telaga ini berasal dari Al-Kautsar, yaitu sungai yang ada dalam surga. Maka kalau kita lihat atau kita pahami bahwa Kautsar dan atau sungai Kautsar dan haud atau telaga airnya adalah satu, berasal dari sumber yang sama. Hanya saja perbedaannya bahwa Al-Kautsar yaitu sungai berada dalam surga dan Al-Haud atau telaga berada di padang mahsyar. Maka boleh jadi disebutkan namanya adalah telaga Kautsar dan sungai Kautsar. Telaga Kautsar karena airnya dari Kautsar, yaitu sebenarnya dia adalah sungai, nama bagi sungai yang ada di dalam surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya air sungai ini mengalir, dialirkan dengan kuat dengan dua aliran, yang satu terbuat dari emas, yang satu lagi terbuat dari perak. Bapak Ibu bilakah Allah Subhanahu wa taala, seperti apa gambaran dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat yang banyak tentang telaga beliau. Hal itu gunanya adalah untuk memotivasi umatnya agar mereka berupaya melakukan sebab-sebab yang bisa menyebabkan mereka termasuk orang yang bisa mendatangi telaga dan minum dari telaga tersebut. Di antara sifat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa air telaga itu adalah sangat putih, lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis dari madu. Panjangnya dan lebarnya sama sisinya. Di mana dari satu sisi itu adalah dari antara Ailah dan Son'a. Ailah itu adalah dekat dengan kota Jordania sampai kepada Yaman, Son'a. Itu satu sisi. Berapa luasnya? Ya, kalau dibawa ke pesawat mungkin 2 atau 3 jam pesawat kali ya. Atau lebih. Ya, mungkin bisa jadi adalah 2000 atau 3000 kilometer. Itu dari satu sisi. Panjang dan lebarnya sama. Berarti dia persegi 4. Jumlah dari gelas atau cangkir yang ada di atasnya, tempat orang untuk meminum, untuk apa, alat untuk meminum dari airnya, sebanyak bintang di langit, tidak terhingga. Siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang banyak. Adapun orang yang meminumnya, orang yang pertama meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua golongan dari manusia yang mana mereka adalah orang yang pertama meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka itu adalah fuqara al-muhajirin.
yakni orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin dari orang-orang muhajirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Orang yang pertama mendatangi telaga adalah mereka adalah orang-orang fakir dari muhajirin. Yang kedua adalah ahlul Yaman, yaitu penduduk Yaman. Dan ini adalah kemuliaan bagi penduduk Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la bi'aqri haudi azudun nasa li ahli Yaman. Sungguh aku berada di tepi telagaku dan aku mengusir orang-orang atau manusia agar diberikan kesempatan kedatangnya penduduk Yaman. Adribu bi'asaya hatta yurfadu alaihim. Lalu aku memukul dengan tongkatku agar mereka bisa datang ke tempat telaga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang pertama mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama sebelumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang pertama untuk datang ke telaga itu dan dia menyambut umatnya yang datang. Dari umatnya dua golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang pertama adalah orang-orang fakir dari muhajirin dan yang kedua adalah orang-orang yakni dari Yaman. Namun Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang terusir dari telaga ini. Terdapat hadis-hadis yang banyak yang menyebutkan orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mengingatkan kepada kita agar kita harus menjauhi diri dari menempuh corak atau jalan mereka, agar kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ana fartukum ay ataqaddamukum ala haud. Sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah orang mendahului kalian datang ke telaga. Faman waradahu syariba minhu. Siapa yang mendatanginya niscaya dia bisa minum darinya. Waman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. La yaridanna 'alai aqwamun 'arifuhum wa ya'rifuni wa ya'rifunani. Sungguh pasti datang atau sungguh ada datang kepadaku sekelompok orang yang aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Berarti mereka adalah orang yang sudah hidup bersama Rasulullah sehingga Nabi pun mengenal mereka dan mereka tentu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Lalu terhalanglah antaraku dan antara mereka. Artinya mereka tidak bisa untuk mendatangi telaga. Fa'akulu, lalu aku katakan, innahum minni,
Sesungguhnya mereka itu adalah dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat berkasih sayang kepada orang mukmin. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, lalu Nabi mengatakan dia adalah dariku. Fayuqal. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa aqulu sahqan sahqan liman baddala ba'di. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka tukar setelahmu, yakni setelah kamu meninggal dunia, mereka robah, mereka tukar. Lalu aku mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahqan sahqan liman baddala ba'di, amat jauh dan jauhlah siapa bagi siapa yang merubah setelahku. Ya, ini merubah apa? Adalah merubah agamanya, merubah i'tiqadnya, merubah keyakinannya, merubah ajarannya. Yang kedua adalah riwayat dari Imam Bukhari juga, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawdha. Sungguh telah datang kepadaku manusia dari sahabat-sahabatku datang ke telaga. Hatta idza araftuhum, sehingga aku mengetahui mereka. Ikhtalaju duni, mereka terhalang dariku. Faqulu ashabi, lalu aku mengatakan sahabatku, sahabatku. Fayuqalu li, lalu dikatakan kepadaku, la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat baru setelahmu. Jadi apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Dan di antaranya juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala an, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa baina dhahrani ashabi, dan dia berada di tengah-tengah sahabatnya. Apa kata beliau? Inni 'alal hawd, sesungguhnya aku berada di tepi telaga. Antadhiru man yaridu 'alayya minkum, aku menunggu siapa yang datang kepadaku dari kalian. Fallahi la yaqtati'anna duni rijalun, demi Allah sungguh ada sekelompok orang yang terhalang dariku. Falaqulanna ay rabb minni wa min ummati, lalu sungguh aku mengucapkannya, wahai Rabbku, dariku dan dari umatku. Fayaqul innaka la tadri ma 'amilu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu. Mazalu yarji'una 'ala aqabihim, mereka berpaling, yakni kembali kepada agama mereka sebelumnya. Imam Qurtubi di dalam At-Tadhkirah dia mengatakan, qala ulama'una, berkata ulama kita rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga rahmat Allah kepada mereka semua. Apa katanya? Fakullu man irtadda an dinillah, setiap orang yang keluar dari agama Allah, au ahdatha fihi ma la yardahu Allah, atau dia melakukan hal yang baru yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walam ya'dzam bihi Allah, yang mana Allah tidak mengizinkannya untuk membuatnya. Artinya apa?
orang yang membuat-buat baru dari ajaran agama yang belum pernah dibuat oleh Rasulullah, yang belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa minal matrudin anil haudil mubadin anhu. Dia adalah termasuk orang-orang yang terusir dari telaga. Dia termasuk orang-orang yang dijauhkan dari telaga. Wa asyadduhum tarda man khalafa jama'atal muslimin. Orang yang paling dijauhkan nanti adalah orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin. Wa faraqa sabilahum, yang dia berpisah atau menjauh dari jalan orang-orang mukmin. Kal khawarij ala ikhtilafi faraqiha, seperti khawarij dengan bermacam-macam sektenya. Wal mu'tazilah ala asnafi ahwaiha, dan orang-orang yang berpahaman mu'tazilah dengan segala bermacam-macam hawa nafsu mereka. Fahaulai kulluhum mubaddilun, mereka itu semuanya adalah orang-orang yang sudah merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika dhalamatul musrifuna fil jawri wadh-dhulmi wa tatmisil haqq. Begitu juga para pelaku-pelaku kezaliman yang telah melampaui batas di dalam melakukan tindakan kezaliman yang mengikis kebenaran, wa qatla ahlihi wa idlalihim, dan membunuh penegak-penegak kebenaran yang menghina-hina orang-orang yang membawa kebenaran, wal mu'linuna bil kaba'ir al mustahiffuna bil ma'asi. Orang kemudian adalah orang-orang yang terang-terangan membuat dosa-dosa besar, orang-orang yang menganggap enteng perbuatan dosa-dosa. Wa jama'atu ahli zaygi wal ahwa wal bidah, dan seluruh kelompok orang yang mengikuti perlencengan hawa nafsunya dan bid'ah. Summal al-ba'd qad yakunu al-ba'd qad yakunu fi hal wa yaqrabu ba'd al-maghfirah wa inna wa in kana tabdila fil a'mal wa lam yakun fil aqa'id. Kemudian mereka terkadang setelah itu boleh jadi mereka bertobat maka mereka diampuni, akan tapi bagi orang yang tidak bertobat maka mereka ini adalah orang-orang yang terjauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari poin-poin yang di atas disebutkan orang-orang yang jauh dari telaga, artinya orang yang tidak akan mungkin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang murtad. Dan termasuk di sini adalah orang-orang munafiqun. Karena orang-orang munafiqin mereka adalah orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tegas kepada orang-orang munafikin, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim, hai orang-orang beriman, hai wahai nabi, berjihadlah kepada orang kuffar dan orang munafikin, waghlud alaihim, dan tegaslah terhadap mereka. Maka para sahabat meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang munafikin. Siapa mereka orang munafikin? Adalah orang yang menampakkan keislaman tapi mereka menyembunyikan kekafiran. Dia berada di belakang Rasulullah ketika salat. Dia berada di dalam saf kaum muslimin, akan tetapi mereka kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kufur nifaq i'tiqadi. Ulama mengatakan nifaq itu terbagi kepada dua. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu ada 6 tanda. Dan ini perlu kita pelajari, kita ketahui agar mendeteksi diri kita.
agar jangan termasuk orang-orang munafikin. Yang pertama, mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendustai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ketiga, membenci Rasulullah. Yang keempat, membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kelima, benci kalau ajaran agama, kalau agama Rasulullah tertolong, menang, dan senang kalau ajaran Rasulullah, kalau agama Rasulullah hancur. Maka kita lihat sebagian dari orang ada membenci sunnah Rasulullah, membenci Rasulullah. Ada orang yang membenci apapun yang berhubungan dengan Arab. Kalau itu ada terjadi pada diri kita, maka harus koreksi diri kita secepatnya, bertobat kita kepada Allah. Karena Nabi SAW dalam hadis kulakan oleh Imam Bukhari, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda iman itu adalah cinta kepada orang Ansar, dan tanda kenifakan adalah benci kepada orang Ansar. Kenapa? Karena orang Ansar ini adalah penolong Rasulullah, yang menolong agama Rasulullah. Ketika kita membenci yang menolong Rasulullah, berarti kita benci dengan Rasulullah. Ketika kita sayang dengan atau mencintai orang yang menolong Rasulullah, berarti kita tanda bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang yang memerangi sunnah Rasulullah? Benci kepada orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Kalau ini terjadi pada diri kita, segera kita bertobat. Jangan-jangan kita termasuk munafik nifaq i'tiqadi. Yang inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafikin itu berada di kerak-kerak api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan salat dulu, setelah itu kita sambung yang tersisa dari kajian kita. Shalawat Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.